Ada momen menarik nih saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke gudang amunisi PT Pindad Persero di Kecamatan Turan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 24 Juli 2023. Yap, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menyopiri Presiden Jokowi menggunakan mobil taktis karya anak bangsa yaitu Maung 4x4. Dikutip dari Kompas.com, terlihat di dalam mobil tersebut juga ada Menteri BUMN Erick Thohir. Presiden Jokowi juga ditemani Ibu Negara Iryana duduk di bangku penumpang bersebelahan. Diketahui mobil Maung 4x4 yang ditumpangi Presiden Jokowi ini merupakan Maung generasi baru loh. Sebelumnya mobil ini pernah diperkenalkan PT Pindad Persero di ajang Indo Defense Expo and Forum Digi Expo pada November 2022 lalu. Secara desain terlihat bentuk generasi ketiga ini lebih modern ya, tidak kaku seperti Maung yang pertama kali diperkenalkan. Nah, soal spesifikasi, Maung 4x4 dibekali jantung pacu mesin diesel 4-silinder turbocharger berdaya 136 TK. Kendaraan ini dapat melaju di kecepatan aman 100 kpc dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!